observasi terkait satu orang mahasiswi dari Himadipa untuk kampusnya, kampus UNED Jember, Fakultas Teknik, bahwa mengalami kondisi trouble dan kondisi medis yang emergency untuk butuh bantuan evakuasi. Kemudian kita menyiapkan tim, jadi untuk proses evakuasi dibantu dengan teman-teman potensi yang sebagai tim Aju. Kemudian kita baru bisa mengevakuasi korban tersebut ke Rumah Sakit Subandi menjelang pukul 11.30. Korban itu masih dalam keadaan masih hidup lah. Hidup, tetapi begitu nyampe di Rumah Sakit Dr. Subandi, itu korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan karena sudah meninggal dunia, maka korban dibawa ke instalasi kamar mayat. Ya, orang tua dari korban itu mengikhlaskan keberatan kalau dilakukan otopsi.